berkata hendaklah kita perkemaskan diri kita untuk beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mengenali dia, kita memperkemaskan diri kita untuk beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali juga menekankan wajib kita mengetahui siapa kita sembah sebelum kita menyembahnya. Wajib kita mengenali siapa yang kita sembah sebelum kita menyembahnya. Hendaklah kita sudah kenal dia, memperkemaskan diri kita dalam kita beribadah. Hendaklah kita ibadah dengan khusyuk, mengingati dia dan dalam khusyuk. Kerana Imam Ghazali berkata, siapa yang tidak khusyuk, lalai dalam ibadahnya, terutama salat, neraka wil baginya. Jadi adalah mustahak kita buat sesuatu ibadah kepada Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti ibadah kita tu mesti untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk ibadah khusus kepada Allah, hendaklah bila kita ibadah, kita punya minda ini hanya mengingati dia. Tidak boleh ada yang lain. Itu maksud dalam salat, dirikan salat untuk mengingati aku. Ingat dia. Selepas salat, berdiri, duduk, berdiri, berbaring ataupun duduk, mengingati aku. Duduk, berbaring, berdiri kalau saya tidak salah, mengingati aku. Orang yang tidak dilalaikan dengan hidup keseharian dia dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat mustahak. Mengingati Allah ni adalah sangat mustahak, sangat tinggi nilainya, sehingga Rasulullah bersabda, ini lebih daripada jihad, lebih daripada sedekah. Kita mengingati Allah atau zikrullah. Zikr mana ingat. Zikrullah mana ingat Allah. Ini yang Rasulullah kata, amalan yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling mulia ialah zikrullah. Ingat Allah. Zikrullah bukan gentil tasbih. Bukan. Sini gentil tasbih, ini ingat lain. Sayyidina Umar berkata, kita punya amalan ditolak. Zik mana ingat, zikrullah mana ingat Allah. Itu pasal kamu boleh lihat siapa yang mengikut pengajian saya tidak pernah pegang tasbih, tak perlu pegang tasbih. Kita ambil tasbih di sini, sentiasa ingat Allah. Hanya ada satu penghuni, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak boleh rupakan dia. Kita tak boleh umpamakan dia. Tak ada data tentang Allah macam mana rupa dia. Tak ada data. Tak ada informasi. Itu maksudnya kita tak boleh rupakan dia. Kita tak boleh umpamakan dia. Kita ingat Allah. Itu saja. Ingat Allah. Berarti kita ingat nama kita Hashim. Tak diejakan. Tidak dirupakan. Begitu. Ini yang mustahak ni. Ini ilmu yang sangat kuat yang kita boleh pegang. Tidak serupa, tidak seumpama. Bila kita pegang pada ini, apa juga masuk dalam mindah kita, kita nafikan. Kau bukan Tuhanku. Tuhan aku tidak serupa, tidak seumpama. Akhir syaitan fed up, dia tidak kacau lagi. Kita sudah kenal. Ibarat kita punya anak seorang, ditaruh dalam 1,000 anak-anak yang lain, tetap kita kenal anak kita. Begitu Allah, kita tahu tidak serupa, tidak seumpama.
bukan tulisan, bukan suara, bukan warna. Jadi kita walaupun kosong kita berminda, kita ingat dia Allah. Buddhis dia bercara dia kosong, kosongkan. Kita pun boleh ingat Allah kosong. Kerana apa? Allah tidak boleh dirupakan, tidak boleh diumpamakan. Jadi bila kita ingat Allah, dia jadi kosong. Minda kita jadi kosong. Hanya ada ingatan Allah. Itu beza kita dengan Buddhism. Buddhism bila dia kosong, akhirnya akan datang dampingan. Jin berdampingan dia jadi Tok Bomoh. Kita walaupun kosong, bila kita ingat Allah, kerana tak ada data, tak tahu, kita hanya ingat dia saja. Kerana kita ingat pada Allah, syaitan tak nak berdampingan kita. Jadi adalah mustahak mau ingat Allah. Dan Allah membantu kita, memberi kita ingat dia 5 waktu sehari. Supaya kita jangan lupa, menjadi wajib salat-salat 5 waktu. Kalau kita lupa, tak ada orang menyembah Allah dalam dunia ini, habis kiamat. Jadi kita sentiasa mau ingat sama dia. Bila kita ingat, hati menjadi bersih, minda menjadi bersih, jadi kosong-kosong-kosong menjadi bersih-bersih-bersih, lalu bercahaya. Dan hati kita menjadi tenteram dengan mengingati aku, hati menjadi tenteram. Ingatlah dengan mengingati aku, hati menjadi tenteram. Lepas tu dia jemput, hai jiwa-jiwa tenteram, masuklah dalam jemaahku, masuklah dalam syurgaku. Jadi ini mau ingat dia supaya kita tenteram. Pasal kosong, ingat dia kosong. Hanya ingatan dia dan tak serupa, tidak seumpama. Itu dia bersihkan minda kita. Mula-mula ialah sikit perit lah, tapi beri masa dalam 3 bulan sudah steady dah. InsyaAllah ada yang sebelum 3 bulan sudah steady boleh ingat Allah. Dan kalau awak yang dah biasa boleh kosongkan minda, ingat Allah senang. Dan jadi ini yang kita mau sampaikan, insyaAllah bila kamu salat nanti boleh lihat perbezaan ibadah kita yang sudah melalui proses latihan ini dan sebelumnya. Saya akan tunjuk cara berdoa, cara kita berzikir, cara kita salat dan lain-lain ibadah yang dapat membantu. Berarti kita bukan lepas tangan, Yudha Makrifat lepas tangan, Yudha. Kita tunjuk amalan-amalan yang perlu dilakukan untuk menstabilkan kita, juga untuk mendapat lebih anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Tapi sebelum itu kita tengok masa dan ibadah daripada masa di sekular, dunia sekular, dunia ini globalisasi dengan Tuhan. Jadi kerana pada masa sekarang ini manusia sibuk mencari keduniaan, sama ada dari segi pelajaran, dari segi pekerjaan, kewangan, bisnes, sibuk, maka manusia banyak melupakan Allah SWT. Hanya kita 5 waktu kena ingat dia, tapi banyak juga 5 waktu salat tak mengingati dia. Dan bila kita tak ingat dia, dia tidak ingat kita. Mereka lupa akan Allah, Allah lupa akan mereka. Bila Allah lupakan kita, maka datanglah kemaslahan. Pertama kemaslahan politik. Kita tengok tidak tenteram di Timur Tengah sana. Iraq, Afghanistan, Yemen, Libya, jadi kecoh. Semua kejar keduniaan, ini yang terjadi. Keduniaan nama, pangkat,
tamak dan sebagainya, ini berlakulah. Tidak dia ingat Allah, bersyukur kepada Allah SWT. Juga dari segi ekonomi kita ada masalah. Orang yang kaya 1% pegang harta dunia, 99% yang miskin dapat suka mau hidup. Maka kita ada itu Occupy Wall Street, ketujuh perasaan ini, demonstrasi sampai ke Toronto dan sebagainya. Pasal 1% yang pegang harta dunia 2/3, 1% lain semua nak hidup susah. Satu ada Occupy Wall Street, orang memberontak. Ini masalah ekonomi, masalah sosial, ya Rabbi. Narkoba. Malaysia baru-baru ini saya pun takut dengar Inspector General, Inspector Police General atau Inspector General Police, IGP, Inspector General Police, dia berkata Malaysia taraf dia sudah hampir dengan Colombo. Di sana drug pun sangat tinggi, narkoba sangat tinggi. Jadi kalau tidak dijaga dengan keras, Malaysia akan seperti mereka, lautan narkoba. Ini yang menakutkan. Arak, judi, kenakalan remaja, cerai berai, kemurungan, ini penyakit orang-orang moden. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi bukan saja kita ingat dia 5 waktu, kita akan cuba ingat dia sentiasa, insyaAllah. Jadi dari segi ibadah, pertama saya nak terangkan tentang zikrullah. Zikr mana ingat, zikrullah ingat Allah. Gentil tasbih bukan ingat Allah. Bunyikan dejutan hati tu seperti bunyi Allah, 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 itu bukan ingat Allah. Ingat Allah sini, di sini, ya. Setiap kali lafaz zikir disebut sama ada dalam Al-Quran atau Ahadis, ia lebih bermaksud kepada ingat. Ingat. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya banyak perkataan Allah, 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 Allah tanpa mengingati Allah, ini yang mengeraskan hati. Allah, Allah, Allah tidak ingat, hati menjadi jahanam, keras. Itu yang lalai. Allah boleh lihat isi hati kita. Mulut kita memuliakan dia, tapi hati kita jauh pergi ke lain tempat. Itu kita sudah seperti bermain-mainkan dia. Tak boleh. Seperti kita kepada isteri kita, Dinda yang paling cantik, tapi dalam minda kita, kita ingat perempuan lain. Tak betul. Jadi mesti mau ingat dia saja, sentiasa mau ingat dia, dan tak serupa dan tidak seumpama. Perbuatan yang tidak ingat dia sia-sia, Sayyidina Umar berkata. Dia pertama saya nak jelaskan tentang hati. Makna hati, bila dikatakan hati, ini hati batin, bukan hati dalam sini, hati batin. Hati dengan roh atau dengan jiwa, hati, ya. Dikatakan Allah mengenuniakan pendengaran. Allah tidak cakap dikasih kamu telinga. Pendengaran makna dari segi batin. Penglihatan batin, bukan mata. Serta hati batin, bukan minda. Hati dan hati, bukan minda. Minda tu ataupun bukan akal, bukan, ataupun bukan apa tu, otak, bukan otak. Hati, hati tu dimaksudkan minda dan
serangkai dengan ini, pendengaran dan penglihatan. Dia tiga serangkai. Dia Allah beri pendengaran, penglihatan dan hati. Tengok hati yang mengingati. Mana boleh sini boleh ingat? Tak boleh. Hati yang memahami di sini, tak boleh. Sini yang faham, sini yang ingat. Dan inilah hati batin. Tengok ni hati batin. Ini yang saya ni Imam Ghazali kata hati batin. Ini ruh ni. Tengok yang memandang, yang mendengar, yang memikir. Kan? Inilah hati batin. Bukan ini. Ini koma, tidur, tak sedar. Jasad dan otak tak boleh fungsi. Jadi bila Allah berfirman, aku kasih pendengaran, penglihatan dan hati, ini dia dengan termasuk minda. Tiga selangkai ini dipanggil hati. Ini tiga selangkai. Minda, penglihatan, pendengaran, hati. Kalau Allah kata aku beri penglihatan, pendengaran dan hati, kita ingat tiga berpisah. Tapi dia firman, aku kasih kau penglihatan, pendengaran dan hati. Mana ini tiga selangkai. Kalau dia kata minda, soal pecah jadi tiga. Dia tak kata minda, dia kata hati. Tiga selangkai. Jadi hati tu, hati tu termasuk minda, penglihatan, pendengaran. Ini 24 jam. 24/7 berjalan. 24/7 kita manage tiga ni. You tengok bila kita keluar roh kan, yang memikir, yang melihat semua adalah ini hati yang batin. Dikatakan hati tu hati yang batin. Hati tu tiga serangkai, pendengaran, penglihatan dan minda. Tengok ini. Alhamdulillah dia dah tidur, barulah aman rumah ini. Anak dia nakal, dia dah tidur kan, aman. Jadi kalau rosak hati ini, rosaklah kita. Dalam anak diri anak Adam tu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah. Kalau rosak, rosaklah dia. Jadi walaupun penglihatan, pendengaran dan hati itu dari segi batin, tapi dia beroperasi menerusi anggota yang zahir. Pendengaran melalui telinga, penglihatan melalui mata, minda melalui otak. Kalau telinga pekak, kalau boleh dioperasi, bisa melihat. Pasal apa? Pendengaran yang batin tu tidak rosak. Yang rosak yang zahir ini. Mata juga kalau dia tukar ganti mata lain, bisa lihat. Kerana yang di dalam tu tidak rosak, yang batin itu. Tapi kalau minda ada sikit problem. Kalau otak rosak, habis tadi tak boleh operasi. Itu satu tak boleh itu. Rasulullah kata kalau itu rosak, rosaklah. Kalau orang gila diberi pengecualian dalam hukuman syarak, orang gila. Jadi di dalam diri anak Adam segumpal daging, itulah apabila segumpal daging itu baik, itulah otak. Baiklah kita. Kalau tak baik, tak baiklah kita. Pasal itu mental, sakit mental, otak. Bukan hati ini. Hati ini boleh diganti. Sekarang pakai hati plastik. Ramai dah pakai hati plastik. Kan? Ini ni, bila rosak ni, orang gila, orang cacat mental, orang nyanyuk, sini panggil apa ya? Pikun. Orang demensia, tak dapat ditolong. Ataupun kalau jantung, kalau itu hati adalah jantung, sekarang dah pakai plastik banyak, satu dunia pakai plastik. Jadi bila dikatakan hati itu, hati yang batin, hati yang batin, iaitu pendengaran, penglihatan dan minda kita. Itu dikatakan hati. Bukan dikatakan hati sini, sana. Kan? Dan hati ini dia mesti bergabung dengan roh menjadi jiwa.
baru kita boleh berfungsi. Roh dengan jiwa lain. Roh-roh lah macam ini tadi setuju lah. Apa tu roh, awak boleh tengok. Ini roh. Ini roh. Ini roh, ini jasad. Roh ni kalau tak ada ni, tak ada hati ni, roh ni blur. Dia mesti ada ni hati masuk, baru dia boleh apa tu menjalankan kerja. Jadi roh ni ibarat pesawat dan ini ibarat pilot. Dia mesti bersatu. Bila dia bersatu kita panggil dia jiwa. Kalau dia bercerai, hati dan roh. Dia bersatu menjadi jiwa. Ya. Dia satu menjadi jiwa. Jadi gabungan roh dengan hati menjadi jiwa. Roh dan hati sangat sepadu. Sehingga kebanyakan orang menyatakan bahawa roh dan hati itu adalah sama. Tidak. Bila dia berpisah roh-roh hati-hati, bila bergabung menjadi jiwa. Roh naik bergabung. Jadi roh terletak di sini. Bila kita bangun tidur dia berkembang dan dia akan bergabung dengan hati kita, baru kita start boleh berjalan menjalankan tugas kita. Di sini yang Nabi Isa berkata, dan roh diberi tempatnya di dada. Apabila dia bercantum dengan hati yang di atas ni, baru kita bisa menguruskan hidup kita. Jadi kita tengok roh di sini. Bila dia berkembang, bangun pagi dia berkembang, bercantum dengan hati, baru kita boleh menjalankan hidup kita. Tapi bila dia nak mengembang, syaitan duduk macam gini kacau kita, kita tak boleh bergerak. Pasal apa? Roh tak bergabung dengan hati kita. Sebelum dia bergabung, kita tu kena ini. Jadi dia tak dapat bergabung, kita tak boleh bergerak. Kita pekik pun orang tak dengar. Pasal kalau pagi roh daripada sini akan berkembang naik sini, naik sini, naik. Tapi dia dah sebelum join sini sudah di blok. Maka dia tak dapat join. Jadi kita punya pilot tak boleh koman, tak boleh beri arahan. Jadi tak boleh bergerak. Yeah. Tapi untuk tidur hati mesti turun daripada sini, turun ke dada dengan roh, baru Allah Ta'ala pegang. Mesti pegang kerana ini roh tidak tidur, hati tidak tidur. Jadi mesti dipegang oleh Allah. Semasa kita tidur, kalau tidak dipegang, kita tak boleh tidur. Ada orang dalam dunia banyak juga yang tidak pernah tidur seumur unduk hidup dia. Jadi nak hati turun ke dada bergabung dengan roh. Di sini Allah memegang jiwa, itu roh dengan hati bergabung ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum matinya, iaitu tengah tidur. Jadi dari sini, ni hati, tempat hati, dan ini roh, tempat roh. Ni hati turun bergabung dengan roh, baru kita boleh tidur. Allah Ta'ala pegang. Jadi orang kau nak tidur, you tengok kepala terturun kan, tertidur. Betul tak? You tak tengok orang nak tidur, kepala dia naik. Tak ada. Nanti kepala dia terturun ni. Betul lah. Sama dia turun begini kan. Tapi ada yang turun dengan ada style. Dia turun begini, dia gini. Itu ada style. Dia corner baring. Kerana itu dikatakan, kerana sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati dalam dada. Jadi bila kita turun sini, buat kita nak tidur. Jadi kita, kalau orang selalu tertidur, maka dia buta hati lah. Jadi bila nak tidur, ini mesti turun. Nak kita jaga dan menjaga hidup kita, ini mesti naik. Roh mesti naik. Bila nak tidur, hati mesti turun. Dia begini. You tengok ini ya. Dia mesti turun. Tak turun lah.
Itu dia tidur sideways. Mesti tu. Jadi bila turun tu Allah Ta'ala pegang, baru kita boleh tidur. Pasal kalau tidak dipegang, ini jiwa tidak tidur. Jadi ada orang dalam dunia tak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Itu sikit lebih kurang tentang hati. Jadi bila kita kata hati di sini, hati yang batin sini, dia tiga serangkai: minda, penglihatan dan pendengaran. Tiga. Jiwa, roh tempatnya di sini. Bila kita bangun tidur, roh berkembang, dia gabung dengan kita punya hati dan seluruh badan kita, baru kita boleh berjalan, jalankan tugas kita. Tapi kalau dia tak dapat bersambung, itu yang kita tak boleh bergerak. Dan bila kita nak tidur, ini hati mesti turun ke dada, bagi Allah Ta'ala pegang. Bagi kita tak pernah tidur, hati itu dan jiwa itu tak pernah tidur, ya Allah Ta'ala pegang. Dan waktu siang Allah Ta'ala lepaskan, kita balik. Itu lebih sikit lebih kurang dari hati, supaya you fahamkan. Bila kata hati itu hati yang batin di sini. Jadi dalam kita ibadah yang penting zikrullah. Jadi kata zikir itu mana ingat Allah. Itu Rasulullah cakap amal yang paling terbaik dan paling diredai di sisi Allah, yang darjatnya sangat tinggi, lebih baik daripada emas dan perak, lebih baik daripada jihad, iaitu kamu bunuh musuh, musuh bunuh kami. Jihad ialah zikrullah, ingat Allah, ingat Allah. Dan dirikan salat untuk ingat aku. Selepas salat, berdiri, duduk dan baring, ingat aku. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh hidup keseharian, seperti perniagaan atau jual beli, itulah hidup keseharian daripada mengingat ya Allah. Jadi dalam kita salat tu kita ingat dia. Tentu tak boleh lupakan, kita ingat. Kita rukuk, sujud dan sebagainya, kita ingat dia, tak boleh lupakan. Lepas salat kita berzikir, ingat dia, tak boleh lupakan. Kita berjalan, kita boleh ingat dia, tapi jangan lupakan. Jadi ingat Allah ni sangat mustahak. Dan paling sayangnya, tak ada ustaz-ustaz, maaf lah ini bagian dia lah, bahagian syariah lah kan, saya tidak berhak bercakap lah. Tapi dari segi pandangan tasawuf, ini dia mesti kita tekan. Kita yang mengajar tasawuf, kita mesti tekankan ini, iaitu mesti ingat Allah. Itu pasal Imam Ghazali berkata, rukun Islam tu yang pertama-tama mesti khusyuk. Tapi umat syariah tidak mau terima. Jadi daripada 14 rukun salat, saya tidak silap, menjadi 13. Pasal ulama syariah cakap susah orang nak ingat Allah. Jadi bahasa takbir sudahlah, cukuplah. Syariah. Tasawuf tak boleh, daripada awal sehingga akhir mesti mau ingat. Tak ingat tak boleh, itu bezanya. Itu pasal Imam Ghazali berkata lelaki yang lalai dalam ibadah, neraka wil. Ataupun kamu hadirkan untukku badan-badan kamu dan menunjukkan kepadaku ucapan-ucapan kamu, tapi jiwa kamu jauh daripadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bukan min sedap ucapan diri dengan begini. Tapi sini ada ingat, lepas ni mau makan roti canai. Apa ni? Dalam salat dah. Lepas ni durian sana best. Dalam salat ni. Dan Allah melihat isi hati tu. Itu yang masalah kan. Kalau kamu dah salat Allahu Akbar, kamu teringat lepas ni nak makan durian dengan ustaz, malaikat tanya ustaz kat, tak kenal dia. Nanti dua-dua masuk neraka wil, tak guna lah. Tak kenal, tak kenal durian pun tak mau. Sini mesti mau ingat Allah. Kalau tidak, sia-sia perbuatan kamu. Sayyidina Abu Bakar, Umar berkata, orang beribadah sehingga hari TUA dan putih janggutnya. Tak boleh sebut TUA, nanti orang tengok pada saya. Dan putih, tak boleh sebut tu. Dan putih janggutnya, ibadahnya terhapus saja kerana jiwanya
gagal mengingati Allah, habis ibadah kita. Ini yang tidak diajar dalam syariah. Diberi masa untuk mahirkan student-student kita, jemaah kita ataupun kita murid-murid ingat Allah. Ini ibadah yang besar, yang tinggi, lebih tinggi daripada jihad. Tak ada diajar dalam bidang syariah. Bidang tasawuf ini perlu mengingati Allah ni, perlu, sangat perlu. Jadi dengan mengingati Allah baru kita boleh mencapai kekhusyukan. Kerana ingat Allah ni adalah itu link tau, itu link di antara kita dengan Allah. Itu link gabungan kita dengan Allah. Ingat, tidak lain daripada yang lain. Ingat, bila kita ingat dia, itu gabungan telefon ring berjalan. Gabungan tu adalah ingat. Pada Allah berfirman, engkau ingat aku, aku ingat engkau. Jadi saya selalu kata, naik ingat dia. Naik ingat dia. Dan kalau you tutup mata boleh ingat, baguslah. Saya suka tutup mata. Ada orang dia buka mata, suka dia lah. Naik ingat dia dalam minda kita, ingat dia. Naik ingat dia. Ingat dia. Kau ingat aku, aku ingat kau, kan? Penuh hati ini dengan ingatan Allah. Penuh hati itu dengan Allah. Ingat. Ingat. Dan bila kita ingat Allah, tentulah tidak serupa, tidak seumpama, dan memang tidak boleh dilihat dengan kedua mata. Jadi kalau kita tengah duduk ingat Allah, itu zikrullah. Syaitan masukkan macam-macam gambaran kita. Tak. Bukan, kau bukan Tuhan. Tak serupa, tidak seumpama. Itu kita punya asas akidah. Mau pegang kuat. Orang tasawuf dia pegang ni, tak serupa, tidak seumpama. Jadi ingat Allah, begitu Allah. Nanti kita akan latih ini, saya nak tunjukkan. Dia mengosongkan sini, dia ingat Allah. Dia kosongkan dan ingat Allah. Hatinya kosong, hanya selain Allah, ingatan Allah di dalam. Jadi dia ingat Allah, dia kosongkan, dia ingat Allah. Lepas tu dia fokus pada ingatan Allah tu. Dia fokus mata dia yang di dalam tu, dia fokus ke atas pada minda tu. Dalam minda tu ingatan Allah, dia fokus. Itu yang Imam Ghazali kata, gerak mindah batin, hati, gerak fikiran hendaklah diarah kepada mengingati Allah tu, diarah ke minda dia yang ada ingatan Allah tu. Dan minda Allah terus dia mengarahkan mata dia yang ni, dia mengarahkan ke atas, naik ke atas. Ini tutuplah, ya. Mana dia? Ini tutuplah, tapi yang mata di dalam tu fokus kepada minda tu yang ada ingatan Allah. Lepas tu bila you fokus, berarti you kunci, kunci, berarti you tutup segala segi dengan kesedaran tauhid kepada Allah. You kunci, tengok ni. Bagaimana you kunci, you tengok. Bila you ingat Allah, you katakan dalam minda you Allah. Belakang you fokus mata dalam tu, tumpu fokus kepada ingatan Allah tu. Bila you fokus, dia terkunci, you tak boleh buka ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau you tak fokus, bukalah. Bukalah. Kan? Itu kalau nak makan, jangan fokus lah. Kalau tak buka mata, nasi dah habis. Jadi dalam ibadat you fokus. Bila you fokus, gerak hati, gerak batin, fokus pada ingatan Allah sini,
dia melekat kunci, terkunci. Terkunci. Suruh cucu buka, nenek buta, nenek buta nangis. Dia terkunci. Dan tak layu bertahan, istiqamah. Istiqamah. Ha? Tinggalkan apa jua saja di luar pintu khalwat kamu dan masuklah ke dalam seorang diri. Duduk dalam istiqamah, dah kunci, dah tak boleh buka lagi, fokus. Hanya ada ingatan Allah saja dalam minda. Dia mengosongkan hatinya hanya demi Allah. Hatinya kosong dari apa saja selain Allah. Dan hati ini ibarat rumah, hanya satu penghuni. Penghuni itu adalah ingatan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu pegang pedang tauhid di minda kamu tu. Apa saja mau masuk, sebat dengan pedang tauhid. Syaitan mau masuk, kita pegang tu tauhid, tak serupa, tidak seumpama. Kita tolak. Apa gambaran apa kita tak nak. Tak serupa, tidak seumpama Tuhan kita. Jadi kita duduk, ingat dia, fokus, istiqamah, bertahan. Dan ingatan tu boleh naik, peringkat zikrullah tu boleh naik. Daripada sehasta menjadi sejengkal, sejengkal kepada sedepa tu. Boleh naik. Sehasta, sejengkal, sehasta, sedepa. Sedepa, kalau kita betul-betul zikrullah, boleh naik sedepa selalulah. Kalau tidak, bila kita ada doa kita yang betul-betul kita dalam kesusahan yang amat nyata, bila kita berdoa, bila kita ingat Allah, naik sedepa. Kalau tidak, kita berdoa sambil lewe kat sini ya. Tapi nak tenggelam ni tak tahu berenang. Ya Allah, kalau aku selamat, aku akan setiap-setiap hari tak lepas 5 waktu. Ya Allah, kata. Terjam doa saya naik sedepa. Tapi yang mustahil tu, naik, ingat dia. Jadi kita katakan dalam minda kita, Allah. Lepas tu kita fokus. Mata ni fokus ke dalam. Ingat Allah. Pada ingatan Allah, fokus. Bila kita fokus, dia jam. Kita kunci. Kunci. Dan bertahan. Okey. Kita akan latih ini dulu. Sudah ready semua? Okey. Saya akan latih you dalam pintu doa. Kerana apa? Dari kita punya pengalaman, dalam pintu doa itu kalian semua terus dengan dia langsung. Tak ada ingat lain. Ya Allah, dah 45 tahun masih andar tu, ya Allah. Antakalah jodoh yang baik, ya Allah. Alah. Kamu terus dengan dia. Ya Allah, besok duit pun dah habis, ya Allah. Tolonglah hantar sedikit wang, ya Allah. Direct dengan dia. You tak ada doa itu, ingat apa tu? Ceti ya, kasih punya wang. You direct dengan, ya Allah, ibu bapa ku ni sakit, ya Allah, sembuhkan. Direct. You tak merupakan dia, you tidak umpamakan dia, you, tapi you contact direct. Kau ingat aku, aku ingat kau. Hai jiwa jodram, kembali kepadaku, apa masalah? Itu kita ingat dia, fokus, dan kita berdoa. Jadi saya akan latih you ni. Dan nanti kamu lepas salat, kamu lihat. Ingat Allah, katakan dalam minda, Allah. Jangan eja. Allah, fokuskan. Bila fokus, dia terkunci. Bertahan. Lepas tu you angkat doa. Ya Allah. Khairannya, orang tidak sedar, dalam doa dia tu dia boleh khusyuk lah.
yang berdoa tu. Kalau yang berdoa main-main tu lain lah. Dia tengok Rabbana atina fid dunia hasanah, dia tengok makanan. Dia tok imam apa dia? Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirat. Itu lain lah. Tapi kebanyakan kita bila doa tu direct kepada Allah. Dua saya dekat, aku dekat, aku memakbulkan doa. Aku lebih dekat dari urat nyawamu. Jadi kita ya. Kebanyakan kita khusyuk bila berdoa. Melainkan kita berdoa main-main saja. Tapi kita kalau ada satu hajat mesti khusyuk. Ya Allah, besok nak periksa, ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, besok nak jumpa doktor, ya Allah, tolonglah ya Allah. Selalu kita bagi kalian tu, ada yang seumur saya, of course lah tak terlampau tua kan. Saya rasa kita pernah berdoa khusyuk pada dia, pernah, bukan tak pernah, ya, direct pada dia, ya Allah tolonglah ya Allah, tolong perniagaan ni, ya Allah bantulah ya Allah, tolong kan. Lagi kita perit lagi kan, orang ada nak minta hutang kan, lagi ya Allah besok dia datang, ya Allah tolonglah malam dia hantar, ya Allah kan. Besok dia datang minta duit kan, kan. Ataupun kaum hawa, ya Allah besok dia datang tengah hari dengan rombongan dia, ya Allah engkau ubahkan hati ayahku, tolak bilangan dia, ya Allah aku tak mau, aku tak mau, ya Allah tolong. Direct itu dia, ini yang dia mau dalam kita punya doa, dalam salat kita pun mau direct dengan dia. Dan dalam kita duduk mengingat dia, ingat dia saja. Dalam doa kita boleh buat, tak rupakan dia. Saya tak ingat, you doa, you rupakan Allah. Tak ada kan? You cuba cakap, ya Allah tolonglah. Tak ada, you rupakanlah. Pasal kita bukan penyembah berhala. Penyembah berhala pun berkata, bila kita berdoa, kita bukan berdoa pada berhala. Kan? Jadi kita ingat dia, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong, ya Allah. Dan anak besok akan menjalani operasi besar, ya Allah tolong selamatkan panjang umur dia, ya Allah. Nangis-nangis itu doa naik dari sejengkal ke hasta sedepa. Apa? Ini yang mesti kita amalkan. Khusyuk mengingat dia, ingat. Ini juga zikrullah kita. Duduk diam, nanti saya akan tunjuk. Walau orang ingat tidur, tidak, dia dengan Tuhannya. Di majlis dia duduk begini, orang ingat dia tidur, tidak, dia dengan Tuhan dia. Dalam RRT ke, dalam pesawat, baring gini dekat jendela tepi. Kalau ingat tidur, enggak. Kalau tidur, mesti berbunyi kan. Dia tak bunyi. Dia senyap. Dia dengan Tuhan dia. Itu yang pepatah Melayu. Ikan di laut, asam di darat. Di periuk belanga, dia makrifat. Di sini ya. Jadi dalam doa itu, kita ini. Jadi kita train ini, belakang saya akan minta Allah buka, pada Allah izinkan buka pintu doa. Dan apa hajat, mintalah kepada Allah. Tapi mustahil ingat, fokus, ingat fokus, kunci dan bertahan. Kita train ini dulu, okey. Dan kita ikhlaslah. Nanti saya tanya mana yang tak boleh, angkat tangan kau masih tak boleh, kita train lagi sampai. Dan kamu akan lihat air muka kamu insyaAllah lepas salat berubah menjadi bersinar. Ini sentiasa saya dan sahabat-sahabat yang lama bisa melihat
air muka menjadi bersih, bersinar. Pertama kali kita salat memang untuk dia. Pertama kali minda kita ni bersih, hanya ingat dia. Maka air muka kita menjadi nur berseri. Kita train dulu. Sudah ready? Bismillah, katakan dalam minda Allah. Dan terus fokus. Fokus mata tu yang di dalam tu tuju kepada minda kita yang ada ingatan Allah. Allah, fokus minda tu kepada tempat itu. Bertahan. Dah terkunci, bertahan. Kalau nak test berkunci ke tak, boleh try buka kedua kelopak mata. Kalau dia tak boleh buka, sudah terkunci. Boleh try. Okey, ingat Allah, fokus, bertahan. Ingat dia tak boleh serupa, tak boleh diumpamakan. Tak boleh, try lagi, ingat Allah. Katakan dalam minda tu Allah. Lepas tu fokus dan bertahan. Dan bila saya kata doa, barulah mula berdoa. Fokus, ingat Allah, fokus, bertahan. Tak boleh start lagi balik. Ada Allah dalam minda, fokus. Kita punya mata tu fokus ke minda kita dalam, dan bertahan. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, bukakanlah pintu doa bagi mereka, ya Allah. Makbulkanlah doa-doa mereka, ya Allah, dan hajat-hajat mereka, ya Allah. Kau sudah berjanji minta dan kau akan makbulkan. Kami bermohon, ya Allah. Okey, bismillah, mintalah, doalah. Ingat Allah dan berdoa. Mintalah kepada Allah, apa juga minta. Lagi satu minit. Ingatlah, mintalah pada dia. Okey, Rabbana taqabbal du'a. Innaka tusami'u du'a, ya Allah. Taqabbal du'a, ya Allah. Innaka tusami'u du'a, ya Allah. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala khairi al-khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Anil hamdulillah rabbil alamin. Okey, turun. Ada masalah tak berdoa? Boleh ingat Allah? Boleh semua? Ikhlaslah. Kan? Boleh? Tak ada masalah? Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Pasal apa kita doa, selalu kita direct kepada Allah. Tak ada pergi pada lain. Dan kita munajat, ya Allah. Okey. Sekarang dari segi salat. Sama juga. Kita ingat Allah, Allah tumpukan, fokus, bertahan. Lepas tu saya akan takbir, kamu takbir Allahu Akbar, saya suruh baca, baca suratul Fatihah. Tu kau baca pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Lepas tu saya kat rukuk, kamu tunduk sikit, rukuk subhana rabbiyal azim 3 kali. Lepas saya sujud, tunduk lagi sikit, subhana rabbiyal allah wa bihamdi 3 kali. Lepas tu saya suka bangun, takbir, baca suratul fatihah, rukuk, sujud. Lepas tu saya suruh duduk tayat akhir, baca tayat hingga akhir, beri salam. Tapi dalam proses itu ingatan Allah mesti di sini, jangan terlepas itu. Jadi kamu dirikan salat mengingat ya Allah. Jadi bila sudah Allah, fokus, bertahan, baru takbir, baru baca. Sudah ready? Bismillah, naik, ingat Allah, bahkan fokus dan bertahan. Fokus, tak serupa, tidak seumpama. Ingat Allah dan fokus, jangan hurufkan pun. Fokus, bertahan. Takbir, baca suratul fatihah. Sudah habis, tunggu arahan saya. Rukuk, tunduk sikit, baca subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Tahan ingatan Allah. Sujud, tunduk lagi sikit, subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Tahan ingatan Allah. Bangun, takbir, baca suratul fatihah. Tahan ingatan Allah, fokus, tahan. Rukuk, tahan ingatan Allah. Sujud, duduk tayat akhir, baca tayat hingga akhir, beri salam. Tahan ingatan Allah. Dah beri salam, buka mata tengok saya. Dah habis, buka mata, tengok saya. Boleh tak ingat Allah dalam salat, boleh tak? Boleh? Ada yang problem? Okay, kita try lagi sekali. InsyaAllah. Ingat ya, pertama apa kita buat? Apa dia kita nak buat? Pertama, ingat Allah. Katakan dalam minda ni, Allah. Kan? Allah. Lepas itu, apa kita fikir? Tujukan mata ni, fokus kepada ingatan Allah. Ketiga, istiqamah, bertahan. Dah okey, baru kita takbir. Okey, bismillah. Naik, ingat Allah. Kata dalam minda Allah, lepas tu mata fokus pada ingatan Allah, bertahan, dan kita kunci di situ, bertahan.
baca suratul Fatihah sampai habis, dengar arahan saya. Rukuk, sujud, bangun, takbir, baca suratul Fatihah, tahan ingatan Allah dalam minda, tahan. Rukuk, sujud, dan duduk baca tahiyat hingga akhir. Habis beri salam, tahan ingatan Allah dalam minda, jangan lepas. Dah beri salam, lihat saya ke depan. Nanti kamu salat, saya dah tunjuk. InsyaAllah Rasulullah bersabda, siapa yang diri salat, dia mengusungkan hati dia hanya mengingat ya Allah, Allah ampunkan dosa dia, seolah-olah dia baru lahir semula. Begitu baik, begitu khusyuk. Jadi ingat Allah, Allah fokus, bertahan, takbir dan teruskan. Dari segi zikrullah, kita berzikrullah, sama juga kita naik ingat dia, bertahan. Saya kata ke kanan, kamu pergi ke kanan begini, tahan ingatan dia. Dalam LRT ke, dekat mana ke, masjid kita bersandar gini, orang ingat kita tidur, jauh panggang dari api, kita dengan Tuhan kita. Maka cakap ke kiri, kamu ke kiri, tahan ingatan Allah. Dalam taksi ke, dalam bis ke, kita sandar, orang ingat kita tidur, tidak, kita bersama Tuhan kita. Lakan saya suruh ke belakang, kamu ke belakang, tahan ingatan Allah. Di tempat tidur ke, di kerusi malas ke, kamu bisa ingat, baring ke, di lantai ke. Kan, saya suruh ke depan, kamu tunduk, tahan ingatan Allah. Dalam majlis kamu tunduk, orang ingat kamu tidur, tidak. Kamu bersama Tuhan kamu, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sudah ready? Ingat Allah, naik, fokus, ingat Allah. Lepas tu fokus, bertahan. Lepas tu tunggu arahan saya. Ke kanan, tahan ingatan Allah, jangan lepas. Tidak serupa, tidak seumpama. Ke kiri, tahan ingatan Allah, jangan lepas. Ke belakang,
tahan ingatan Allah. Kedepan, tahan ingatan Allah. Ke kanan, ke kiri, tahan ingatan Allah. Ke belakang, ke depan, tahan ingatan Allah. Tunduk ke depan, tahan ingatan Allah. Okay, tahan ingatan Allah. Buka mata pelan-pelan, tengok ke depan. Tahan ingatan Allah dalam minda kamu. Okay, tutup mata. Ingat dia. Buka mata pelan-pelan, tengok ke bawah. Tapi ingatan Allah ada dalam minda, bertahan ingatan Allah walaupun buka mata. Okey, sedia kala tengok saya. Inilah zikrullah kita. Dia tak berbunyi, dia senyap, dia ingat saja. Itu diperintahkan, ingatlah duduk baring berdiri mengingati aku. Dia senyap, ingat. Tapi muka kita makin jernih, makin berseri, makin. Pasal dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Okey. Jadi kita nak berhenti sini. Ada soalan apa-apa sini? Dan insyaAllah saya doakan, tengoklah perbezaannya dalam salat kalian selepas ini. Memang kita ramai balik dari salat muka berseri tiap-tiap kali. Alhamdulillah, pasal pertama kali dalam salat dia boleh khusyuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti di sini, saya serah pada Pak.